Anak-anak akan belajar tentang pohon berkayu dan pohon yang tidak berkayu. Pohon mangga. Pohon mangga adalah pohon berkayu. Pohon pisang. Pohon pisang adalah pohon yang tidak berkayu. Pohon apel. Pohon apel adalah pohon yang berkayu. Pohon pepaya. Pohon pepaya adalah pohon yang tidak berkayu. Di video selanjutnya, Miss akan menjelaskan cara mengerjakan tugasnya di rumah ya. Perhatikan baik-baik. Potong kotak di bawah ini, kemudian tempel pada kategori yang sesuai. Anak-anak, lihatlah pohon-pohon di bawah ini. Selanjutnya, anak-anak akan memotong pohon-pohon ini, kemudian ditempel di kelompok yang berbeda. Jika pohon itu berkayu, maka tempellah di dalam kotak ini. Apabila pohonnya tidak berkayu, maka tempellah di sini. Ini adalah pohon pisang. Apakah pohon pisang berkayu? Tidak. Potonglah pohon pisang, kemudian tempellah di sini. Ini adalah pohon mangga. Pohon mangga. Apakah pohon mangga berkayu? Ya, pohon mangga berkayu. Potonglah gambarnya, kemudian ditempel di sini. Ini adalah pohon apel. Apel. Apakah pohon apel berkayu? Ya, pohon apel berkayu. Potonglah gambarnya dan tempellah di sini. Ini adalah pohon pepaya. Pepaya. Apakah pohon pepaya berkayu? Tidak. Pohon pepaya tidak berkayu. Potonglah gambarnya dan tempellah di sini. Jadi itu dia pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini.